warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga orang tua dan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Amin. Semangat olahraga, salam olahraga. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti gerakan memutar, membungkuk, mengayun, meliuk, dan peregangan. Tujuan 1, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar non-lokomotor. 2, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor.